Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini sore hari ya teman-teman, lumayan rame, ada angler-angler senior lagi mancing. Itu ada koasen tuh. Ini aku baru datang ya teman-teman. Tadi aku baru pulang kerja, jadi aku langsung ke sini, udah capek. Jadi pengen relax loh. Tuh. Ada koko lagi mancing udang nih. Ini air, kondisi air surut ya, teman-teman. Sangat surut, tapi kayaknya alirannya udah mau pasang. Jadi aku mau cerita nih teman-teman, jadi gini, akhir-akhir ini banyak perampokan. Nah kebetulan kemarin dapat berita perampokannya tuh di Jalan Kubang teman-teman, pas tepatnya tuh di Alfamart Simpang Jalan Kubang. Jadi kayak berentetan gitu, karena sebelumnya tuh ATM di Pekanbaru juga dirampok, tapi kabarnya ada dua oknum aparat terlibat gitu, beritanya seperti itu. Tapi nggak tahu lah lebih lanjutnya ya, mudah-mudahan benar-benar ketangkap. Nah jadi kemarin tuh yang di Alfamart lagi teman-teman, yang di Alfamart itu dia merampok pakai senjata api. Nah, jadi aku udah lihat CCTV-nya. Itu benar-benar apa ya, merampoknya pakai senjata api. Jadi buat teman-teman yang berkeliaran jam 11, apalagi cewek-cewek, tetap hati-hati ya teman-teman, karena kejadiannya pas dekat daerah rumahku ya, di Panam, tepatnya tuh di Simpang Garuda Sakti kalau nggak salah. Simpang Garuda Sakti ya, dekat daerah-daerah Kubang lah. Jadi aku udah lihat CCTV-nya, memang pakai senjata api teman-teman, jadi tetap hati-hati ya. Jadi aku himbau ya buat teman-teman, tetap safety aja lah, apalagi buat cewek kalau bisa jangan sendiri, bawa rame-rame lah, atau saudara-saudaranya laki-laki yang ada di rumah, minta tolong temenin kalau mau keluar gitu. Ini cuaca mau hujan nih teman-teman. Kenapa enggak jauh kok? Kenapa enggak di sana? Oh, masih ke bawah. Tapi udah mulai pasang ya? Iya kan? Jadi air masih surut nih teman-teman. Tuh ada juga yang nelayan tuh mancing udang tuh sebelah sana, seberang sana. Nah, itu bapak-bapaknya yang lagi ngobrol. Sekarang nih cuaca ekstrim ya teman-teman, nggak tentu banyak yang sakit. Nah kebanyakan sakitnya rata-rata batuk. Seperti itulah, udah rawan banyak penyakit lagi kayaknya, karena ini mau bulan puasa ya teman-teman. Jadi tetap jaga selalu kesehatan, tetap hati-hati kalau di jalan. Aku akan selalu ini explore kegiatan aku ya teman-teman setiap hari, karena memang tujuanku ingin men-share teman-teman aja sekitaran Sungai Sia. Nah, jadi kan nggak semua orang bisa kesini. Juga teman-teman juga ada juga yang merantau, mungkin pengen lihat dulu yang pernah nongkrong di Sungai Sia, ya kan? Itu. Tuh koko lagi menarik, kayaknya belum ini loh, belum mau makan udangnya. Di sebelah sana juga tuh. Tuh, surut. Ini bisa casting nih buat buat teman-teman yang hobi casting, bisa nih castingnya di sini. Tapi memang harus nunggu surut. Gitu. Enggak bisa dalam keadaan pasang, karena gabus suka di tepi-tepi bibir pantai. Itu loh teman-teman.
Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video channel aku yang ya tentang seharian aja lah yang ada di sekitaran sungai. Sekali-sekali nanti aku ada keluar, entah kemana gitu, aku share lah buat teman-teman, ya kan. Terima kasih yang sudah support, yang sudah subscribe. Terus ada ya, dapat teman baru dari Jawa, buat Mas Heri yang dari Jawa, terima kasih, salam kenal Mas yang udah subscribe. Nah, spotnya memang bagus Mas di sini, lumayan lah. Gak tau lah kalau spotnya yang di Jawa sana mungkin lebih bagus lagi ya. Nah, tuh ada yang mancing juga tuh. Nah, belum ada yang strike sih, soalnya airnya surut. Aku sebentar lagi mau ngopi, jadi sebelum ngopi aku nge-vlog dulu lah ya. Itu pokoknya serius tuh. Ini suasananya nih teman-teman. Aku dulu mancing, aku sering mancing. Sekarang udah nggak pernah lagi lah mancing, joran aku udah nggak ada lagi. Mungkin next nanti aku mau mancing lah, beli joran dulu lah. Tuh, aku serius. Ini suasananya teman-teman. Nah, seperti itu. Sebentar lagi mau bulan puasa nih. Kalau nggak salah hari Rabu ya, bulan puasa ya teman-teman ya. Hari Rabu ya. Buat teman-teman yang mohon maaf lahir batin, susah ngomong. Mohon maaf lahir batin ya kalau misalkan aku ada salah di video, di kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf ya. Tuh, beberapa orang lah ada yang mancing. Kurang kayaknya, tapi air udah mulai pasang nih teman-teman. Itu nah, koko lah udah gosong nih. Udah mau 3.000 dah kok. Naik terus. Hah? Hah? Iya, baru pulang. Sekali lagi besok masuk pagi ya gua. Besoknya baru bisa masuk malam. Kapan-kapan kok? Nanti kalau misal ada waktu, ada rezeki, beli minyak kita jalan-jalan ke Tapung. Ngevlog. Iya. Kemarin udah bilang sama Udo dah. Aku belum pernah sana soalnya. Belum sama sekali. Ya teman-teman, aku ada planning ya mau ke daerah Tapung. Aku belum pernah ke sana. Jadi nanti aku explore nanti ya. Kalian yang suka jalan-jalan ke sungai, ya anak-anak Pekanbaru lah yang belum pernah ke sana, ya nanti kalau mau ada waktu aku jalan sama Koko tuh pakai bot gitu. Oke teman-teman, kudain dulu ya. Nanti aku sambung lagi kontennya. Aku mau ngopi, mau nyantai dulu, mau makan dulu, mau segala macam lah, karena aku baru pulang kerja nih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Semoga akun YouTube-ku dapat berkembang biak lagi ya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.